Iya, ada tembak. Diajar ada yang di sini. Iya. Motor yang lagi di sini diajarin. Apa dia? Dua orang ya. Pantas dari sana itu. Tadi kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku narkotika dengan barang bukti 4 kilo sabu-sabu yang dibungkus dalam tas Cina. Kenapa dilakukan tindakan terukur? Karena tadi pelaku melarikan diri dengan menggunakan dia jazz dengan kecepatan tinggi. Pertama dia tabrak ibu-ibu, jatuh, dan sudah diamankan ke rumah sakit untuk ibunya, dirawat rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Terus menabrak mobil jazz juga, dan menabrak mobil Suzuki lockback. Nah, untuk itu makanya supaya jangan sampai narkoba lagi ditembak oleh anggota tadi dengan tindakan tegas terukur. Ya. Sampai TKP, rupanya di perjalanan menuju ke rumah sakit Bayangkara, satu orang tersangka meninggal dunia, namun satu orang luka tembak.